Aku dah excited tau, aku dah excited cerita ke hampa macam-macam. Hai hampa, Cik Syira kat sini. Cik Syira adalah orang yang sentiasa yakin dan percaya bila kita ada ilmu yang betul dalam pendidikan kulit, takkan mudah untuk orang game kita bila kita nak beli skincare. Sebelum tu hampa start, malas lah nak cakap benda tu macam cliche. Sebab hampa bukan subscribe pun. Okay, tak apa. So, kita terus masuk ke dalam video ni. Cik Syira nak review tentang satu produk, yang satu brand yang ada dekat drugstore agak dikenali, iaitu brand Eversoft. Mereka ada keluarkan satu range baru, iaitu range untuk hydration. Dan Cik Syira rasa sangat menarik, sangat menarik ya? Sangat tertarik untuk review dia punya produk, untuk review dia punya ingredient. Adakah produk ni selamat untuk sensitive skin? Adakah produk ni ada bahan-bahan yang boleh trigger sensitivity pada kulit kita? Ataupun adakah produk ni boleh dan selamat untuk kulit yang tengah inflamed dan acne? So, jom kita tengok macam mana texture dia, macam mana ingredient dia, adakah dia okay ataupun tak okay. Let's go. Untuk pengetahuan hampa, Eversoft ni adalah satu brand. Dia adalah local brand yang dimiliki oleh syarikat Wipro Unza, iaitu syarikat yang sama dengan Safi, Icon Product, sama dengan Dashing, Enchanter. Dia adalah syarikat yang sama yang mengeluarkan banyak-banyak brand ni. Ini dia punya contoh-contoh produk dia. Cik Syira sangat-sangat tertarik sebab tengok dia punya packaging dia macam improve, nampak macam wow lah kan. Dan tengok ingredient dia pun nampak macam bagus dan macam nampak macam bagus lah. Dia banyak ingredient hydration. Dalam video ni Cik Syira akan review dia punya texture, dan Cik Syira akan bongkarkan ingredient yang ada dalam ni. Adakah betul apa yang dia claim memberi hydration, dan adakah ingredient dia selamat untuk sensitive skin dan juga inflamed skin dan juga kebanyakan kulit yang mudah trigger sensitivity pada kulit. Kita mulakan dengan tada! Dia punya texture dia, Cik Syira tunjuk terus kat hampa. Dia punya macam creamy texture. Hampa nampak? Dia macam tu. So, bila cuci, dia kurang buih. Tapi dia ada macam something yang macam bila hampa cuci tu kan, hampa rasa macam ada something biji halus dalam cleanser dia tu. Mungkin itu adalah pearl powder. Cik Syirah tengok dalam ni ada ingredient pearl powder. Lepas cuci muka, efek yang Cik Syirah dapat adalah dia tak keringkan kulit. Dia buatkan kulit kita rasa macam tak kering, tapi Cik Syirah, bila Cik Syirah sentuh kulit Cik Syirah rasa kesat. Itu Cik Syirah pelik. Kulit aku tak rasa macam kering pun, tegang pun tak, tapi aku rasa macam dia macam kesat. Itu kelebihan yang ada dalam produk ni. Dia membersihkan kulit kita tanpa mengeringkan kulit, tapi dia benar-benar buang minyak yang berlebihan tu. So, kalau nak tanya Cik Syirah, produk ni dia punya texture dia sesuai untuk kulit yang macam mana? Dia sesuai untuk orang yang kulit berminyak, yang taklah berminyak sangat. Dan juga orang yang kulit kombinasi. Kulit kering Cik Syirah kurang pasti, sebab efek yang Cik Syirah dapat adalah Cik Syirah rasa macam kulit Cik Syirah dia tak kering, tapi dia macam kesat. Bila sentuh, bila rasa, tak rasa kering. Kulit tak rasa kering. Tapi bila sentuh, rasa kesat. So, bagi Cik Syira, texture dia lebih ideal kepada kulit kombinasi dan juga kulit yang berminyak. Okay, part yang paling best yang Cik Syira akan bongkarkan kat sini adalah tentang ingredient yang ada dalam produk ni. Ingredient yang best yang ada dalam produk ni ada banyak, iaitu ada sodium cocyl glycinate, cocamidopropyl betaine, dekil, glucoside. Ni semua adalah gentle surfactant. Sebab tu Cik Syira kata, lepas aku cuci muka, aku tak rasa kulit aku kering. Itu adalah efek gentle surfactant. Tapi aku rasa kulit aku macam sedikit kesat. Mungkin kesat tu efek yang datang daripada ada ingredient yang ada dalam ni adalah pearl powder. Sekejap Cik Syira akan explain tentang pearl powder. Tiga ingredient tadi adalah gentle surfactant. Gentle surfactant ni apa? Gentle surfactant ni adalah ingredient yang berfungsi untuk bersihkan kulit kita, mencuci kekotoran yang ada pada kulit kita dengan cara yang gentle, dengan cara yang lembut. Maksudnya dengan cara dia tak ada lah menarik semua kekotoran sehingga buang kita punya kelembapan pada kulit kita. Itu adalah fungsi gentle surfactant yang ada dalam produk ni. Bahan yang best yang ada dalam produk ni adalah dia ada aspergillus ferment. Aspergillus ferment ni adalah satu ingredient yang berfungsi sebagai soothing ingredient. Soothing ingredient ni adalah bahan yang boleh menenangkan kulit, yang boleh buatkan kulit kita rasa macam
redak, tak inflame, rasa macam soothe, rasa macam tenang, rasa macam lega macam tu. Dan juga ingredient ni juga berfungsi untuk repair skin surface pada kulit kita. Dan juga ingredient yang bagus yang ada dalam cleanser ni adalah dia ada aloe vera. Aloe vera adalah ingredient yang boleh soothekan kulit kita, menenangkan kulit kita, meredakan keradangan pada kulit kita. Macam ingredient aspergillus ferment tadi yang Cik Syirah bagi tahu. So itu ingredient yang berfungsi untuk soothe, untuk menenangkan, untuk melegakan kulit yang tengah inflamed. Dan juga ada ingredient yang dipertikaikan dekat sini. Pertama sekali adalah pearl powder. Pearl powder adalah ingredient yang bagus untuk mencerahkan kulit kita, memberi efek yang macam brightening, whitening macam tu. Tapi pearl powder ni dia ada sedikit pertikaian kerana pearl powder ni adalah sejenis serbuk. Serbuk-serbuk tu adalah ingredient yang bila kita letak dekat kulit kita, dia boleh bagi efek mencucuk-cucuk pada kulit kita. Sebab tu Cik Syirah ada cakap ada something yang macam biji-biji yang Cik Syirah rasa masa Cik Syirah cuci muka pakai cleanser ni. Itulah pearl powder sebenarnya. Kalau kulit yang jenis sensitif ataupun kulit yang tengah inflame, kulit yang macam mudah merah-merah, dia mungkin akan sedikit berpotensi untuk mencucuk-cucuk kulit kita dan boleh menyebabkan kulit kita irritate. So, pearl powder kat sini bagi Cik Syirah dia bukan menjadi satu masalah yang besar sebab dia adalah wash off product. Dia adalah produk yang kita pakai kejap je, lepas tu kita cuci, so tak ada masalah. Di sini tau, produk skincare yang kita pakai, kalau cleanser yang ada bahan-bahan yang macam berpotensi untuk sensitifkan kulit kita, trigger sensitivity pada kulit kita, dia tak menjadi masalah yang besar sangat kalau dia ada dalam cleanser. Tapi depends lah, kalau kulit hampa memang tak boleh pakai ingredient tu, elakkan lah. Tapi kalau macam kulit hampa boleh tolerate, boleh macam still boleh terima, so tak ada masalah kalau ada dalam cleanser. Dan ingredient yang last kali yang Cik Syirah tak berkenan dalam ni adalah dia ada fragrance. Macam Cik Syirah beritahu tadi, kalau ingredient yang macam-macam tu dia ada dalam cleanser ataupun dalam wash off product, dia tak jadi masalah kepada kebanyakan kulit. Jadi apa yang Cik Syirah boleh ratingkan tentang cleanser Eversoft ni adalah rating dia adalah rating so-so and not recommended. Kerana aku tak recommended. First kali, dia ada bahan yang mungkin kemungkinan boleh trigger sensitivity pada orang yang kulit sensitif dan pada orang yang kulit acne. Sebab efek daripada Cik Syirah pakai produk ni, 2 hari lepas tu aku perasan yang kulit aku nak jerawat dekat bahagian ni. Bahagian yang sensitif. Bahagian kulit Cik Syirah yang sensitif dekat sini. Ada jerawat. Jerawat apa tu? Jerawat yang bulat-bulat macam nanah tu kan, denik kat sini. So aku macam, kulit yang sensitif maybe, kulit yang tengah sensitif ataupun kulit yang inflame dan juga kulit yang acne maybe agak berisiko sikit guna bahan-bahan yang macam tu. Tapi kalau kulit hampa bukan yang jenis macam tu, tak ada masalah, hampa boleh je pakai. Cuma apa yang Cik Syirah bagi tahu kat sini dan rating yang Cik Syirah sampaikan kat hampa ni adalah rating khusus untuk orang yang nak yang terbaik untuk kulit dia, nak yang produk yang the best. So Cik Syirah akan rating adakah produk ni produk yang the best? Tak. Dia adalah produk yang biasa-biasa saja, tapi dia bukanlah produk yang tak bagus. Cuma kita tak recommend saja kerana kita recommend produk yang terbaik untuk kulit hampa. Next adalah Eversoft Hydra Lotion. Dia adalah hydrating lotion. So Cik Syirah akan tunjuk dekat hampa dulu texture dia. Texture dia macam ni tau. Dia macam apa tu? Icon Hydra, Icon Essence. Nampak tak? Dia macam, apa nampak tak? Apa tak nampak? Dia macam pekat sikit. Dia macam tu. Dia macam berlendir-lendir sikit lah macam tu. Nampak tak? Texture dia sesuai untuk orang yang kulit kering, untuk orang yang kulit memerlukan extra hydration. Based on ingredient yang ada dalam ni adalah dia ada ingredient yang sangat best. Dan juga dia ada ingredient yang macam dipertikaikan kat sini. Ingredient yang best yang ada dalam Hydra Lotion Eversoft ni adalah dia ada glycerin, dia ada betaine. Glycerin dan betaine ni adalah ingredient yang berfungsi untuk hydrate kulit kita. Macam apa yang dia cakap kat sini, Hydra Lotion. So ingredient utama dia adalah ingredient yang memberi hydration. Selain tu dia ada hydroxanthophenone, iaitu ingredient yang berfungsi sebagai antioksidan pada kulit kita. Antioksidan ni benda apa? Antioksidan ni adalah bahan yang berfungsi untuk menetralkan radikal bebas. Radikal bebas ni apa? Radikal bebas ni adalah
ialah macam, contohlah kita tak cuci muka kan, kotoran yang ada dekat kulit kita yang kita tak cuci tu, dia akan berubah menjadi radikal bebas. Radikal bebas ni kalau ada kat kulit kita, dia boleh mempercepatkan penuaan, dia boleh buatkan kulit kita jadi macam problem. Radikal bebas ni dia akan merosakkan sel kulit kita dengan cepat. Jadi antioksidan yang ada dalam ni berfungsi untuk menutralkan radikal bebas. Macam mana dia menutralkan radikal bebas tu? Dia akan memperbaiki sel-sel yang rosak tu supaya sel-sel yang rosak tu dapat hidup lebih lama. Itulah fungsi antioksidan pada kulit kita untuk menutralkan radikal bebas. Dan juga dalam ni dia ada ingredient pantenol. Pantenol ni adalah vitamin B5 yang berfungsi untuk memberi hydration pada kulit kita, dan dalam masa yang sama dia berfungsi untuk mengurangkan redness. Redness ni macam kemerah-merahan pada kulit kita, macam kulit yang macam burn ataupun kulit yang macam sensitive. Dan juga dia ada sodium hyaluronate. Sodium hyaluronate adalah sejenis hyaluronic acid. Hyaluronic acid ni adalah ingredient yang paling famous, yang paling efektif, berfungsi untuk melembapkan kulit kita, memberi hydration, buatkan kulit kita plump, buatkan kulit kita toin-toin. Dan hyaluronic acid ni adalah ingredient yang famous dekat Korea untuk dapatkan kulit yang glowing, untuk dapatkan kulit yang dewy skin. So dia ada dalam produk ni. Dan juga dalam produk ni dia ada aspergillus ferment dan juga aloe vera. Dan juga dalam produk ni dia ada ingredient yang dipertikai, iaitu pearl powder. Pearl powder ni dia ada pro and cons. Dia ada bagus dia dan juga dia ada macam perkara yang dipertikai. Bagus dia, pearl powder ni dia boleh brightkan kulit kita, dia boleh buatkan kulit kita nampak lebih cerah bercahaya. Tapi dalam masa yang sama, pearl powder ni adalah serbuk ingredient yang macam dia boleh mencucuk-cucuk kulit kita, dia boleh buatkan kulit kita melecek dan juga irritate pada sesetengah kulit yang sensitif. Jadi pearl powder ni dia akan jadi satu masalah besar pada kulit kita kalau pearl powder adalah ingredient yang paling tinggi. Kalau dia adalah main ingredient dalam sesuatu produk, dia mungkin akan menjadi satu problem pada produk tu ataupun pada kulit yang pakai produk yang ada ingredient tu. So dekat sini apa yang Cik Syira boleh beritahu, dia adalah ingredient yang berada kat bawah-bawah. So macam ingredient tu tak banyak mana lah. Pearl powder dalam produk ni dia tak jadi masalah pada kulit kita, tapi pada orang yang ada masalah kulit yang sensitif, yang tak boleh pakai ataupun dia sensitif dengan pearl powder, dia tak boleh ada bahan-bahan yang macam boleh mencucuk-cucuk kulit dia, better elakkan. Dan juga ingredient yang last sekali yang dipertikai yang ada dalam ni adalah fragrance. So aku tak mau cakap banyak, kalau produk tu ada fragrance memang aku takkan recommend dekat hangpa. So rating yang Cik Syirah boleh bagi tentang produk ni, Cik Syirah memang happy, seronok dengan ingredient yang ada dalam produk ni. Cuma rating yang Cik Syirah boleh bagi kepada dia adalah rating so-so dan not recommended. Produk ni ada ingredient yang bagus, cuma Cik Syirah tak recommend. Bukan sebab produk ni boleh merosakkan kulit kita, boleh buatkan kulit kita macam merosakkan kesihatan kita, tak. Cik Syirah cuma recommend produk yang terbaik untuk orang yang kulit sensitif, untuk orang yang kulit tengah inflamed dan acne, untuk menyelamatkan kulit hampa. Produk seterusnya adalah Hydra Serum Eversoft. Cik Syirah terkejut, produk ni ada serum. Selalunya macam range dekat drugstore ataupun brand Eversoft ni Cik Syirah tak pernah jumpa keluarkan serum. Tapi dalam range ni dia ada serum. Tada! So, dia punya texture. Okay, Cik Syirah akan tunjuk dulu texture dekat hampa. Dia punya texture dia macam, dia macam ayam tau. Dia macam ayam. Tapi dia texture dia rich. Apa faham tak texture rich? Rich ni macam dia tak cayak sangat, dia taklah pekat sangat. So dia macam still okay untuk orang yang kulit kering boleh pakai, untuk orang yang kulit berminyak pun boleh pakai, untuk orang yang kulit kebanyakan kulit boleh pakai sebab dia jenis serum. Serum ni dia tak ada masalah sangat untuk kulit mana-mana nak pakai. Serum ni kita pilih based on ingredient yang ada dalam tu. Cara benda yang best yang ada dalam ni, dia ada pantenol. Pantenol ni adalah sejenis vitamin B5. Dia boleh hydrate kulit kita dan dalam masa yang sama dia boleh mengurangkan redness pada kulit kita. So sesuai untuk orang yang kulit sensitif, sesuai untuk orang yang kulit kering, sesuai untuk orang yang kulit memerlukan hydration yang banyak pada kulit dia. Dan juga dalam ni dia ada niacinamide. Niacinamide ni adalah ingredient yang paling dikejar oleh orang zaman sekarang ni. Niacinamide boleh mengurangkan minyak pada kulit. Niacinamide boleh memberi hydration, dia boleh memperbaiki texture kulit, dia boleh memperbaiki skin barrier kita. Niacinamide boleh buat banyak benda, dia boleh mencerahkan kulit. Apa lagi niacinamide boleh buat? Macam-macam niacinamide boleh buat. Dan Cik Syirah suka sangat sebab niacinamide dia combine dengan vitamin B5. Sangat-sangat macam
Wow. Dan dalam serum ni dia ada biosaccharide gum. Biosaccharide gum ni adalah ingredient yang berfungsi untuk soothe, menenangkan kulit kita. Dia boleh hydratekan kulit kita. Hydrate ni memberi hydration dan juga dia berfungsi sebagai anti-aging pada kulit kita. Anti-aging macam mana biosaccharide gum ni boleh bagi pada kulit kita? Dia boleh stimulate protein pada kulit kita. Stimulate ni maksud dia macam dia boleh menggalakkan penghasilan protein pada kulit kita. Bila kulit kita terhasil protein-protein baru, itu adalah salah satu benda yang boleh membantu sel-sel kulit kita hidup lebih lama. Bila sel-sel kulit kita hidup lebih lama, so kulit kita akan macam nampak lebih muda, nampak macam lebih sihat. Macam itulah, itulah fungsi yang dikatakan anti-aging. Juga benda yang best yang ada dalam ni, dia ada sodium hyaluronate dan juga hyaluronic acid. Itu ingredient yang berfungsi untuk hydrate kulit kita. Dan juga dia ada aspergillus ferman dan aloe vera, ingredient yang berfungsi untuk soothe dan memperbaiki texture ataupun texture surface, surface kulit kita. Dan benda yang paling best yang Cik Syirah suka ada dalam serum ni, dia ada ceramide. Ceramide adalah ingredient yang berfungsi untuk memperbaiki tekstur kulit kita, memperbaiki skin barrier kita, memperelokkan balik kita punya apa tu permukaan kulit kita. Ceramide adalah ingredient yang juga berpotensi untuk mencerahkan kulit kita, buatkan kulit kita nampak shiny, buatkan kulit kita nampak bright, nampak macam bercahaya dan sihat. So itu adalah ingredient-ingredient yang the best yang ada dalam produk ni. Memang aku macam wow, memang banyak betul ingredient yang hydrate, soothe, lepas tu dia memperbaiki tekstur kulit. Dan juga ada satu ingredient yang dipertikai yang ada dalam produk ni, iaitu pearl powder. Pearl powder yang macam Cik Syirah beritahu kat hangpa, dia adalah ingredient yang boleh mencucuk-cucuk kulit kita kalau dia adalah main ingredient. Tapi apa yang ada dalam produk ni adalah dia bukan main ingredient. Dia adalah ingredient yang di list, berada di bawah dalam produk ni. So pearl powder dalam produk ni masih lagi selamat untuk kebanyakan kulit. Cuma kulit yang sensitif yang memang tak boleh pakai pearl powder, better elakkan. Dan adakah dalam ni dia ada fragrance? Tak ada, dia tak ada fragrance. Cik Syirah macam terkejut jugalah sebab dia punya range dia yang lain, yang sebelum-sebelum ni cleanser, dia punya lotion tadi ada fragrance. Cuma serum dia, dia tak ada fragrance. Kenapa yang lain pun tak payah letak fragrance kan? Sebab macam bau, dari segi bau dia pun, bau dia macam tak adalah macam bau teruk sangat, tak ada fragrance. Dia macam bau, macam bau air lah. Macam mana kata? Oh mahang kena hidung aku. Dia macam bau air tau. Macam bau air tawar macam tu. Tapi tak adalah busuk pun. So Cik Syirah pakai dah produk ni. Aku tak buat patch test pun pakai produk ni. Aku terus letak satu muka. Aku saja je nak ambil risiko, nak tengok macam try letak satu muka sebab aku macam yakin dengan ingredient dia. Dan aku pun fikir macam kalau jadi apa-apa tak ada masalah sebab aku ada moisturizer yang boleh menyelamatkan kulit aku. So Cik Syirah pun pakai terus satu muka pada satu malam tu. Terus letak satu muka dan esok pagi tu apa yang Cik Syirah rasa adalah Cik Syirah terkejut, dia tak ada apa-apa efek negatif pada kulit aku. Aku tak rasa kulit aku naik merah, aku tak rasa kulit aku macam gatal, aku tak rasa kulit aku macam naik jerawat. Dan kalau hangpa tanya, rating untuk produk ni adalah rating the best and recommended. Recommended untuk siapa? Recommended untuk kebanyakan kulit. Dan siapa, untuk siapa khusus? Khusus untuk orang yang tengah cari hydrating product, untuk cari anti-aging product, ataupun untuk kulit yang kering, untuk kulit yang macam hampa nak kulit hampa plam-plam macam toing-toing lah macam tu. Serum ni adalah satu serum yang the best yang ada dekat drugstore yang Cik Syirah jumpa. Kalau hampa nak beli, hampa boleh tengok link dekat description Cik Syirah. Harga dia dalam RM50 lebih macam tu untuk satu botol ni. Okay, next product yang terakhir adalah moisturizer dia. Tada! Moisturizer dia. Cantik kan dia punya bekas dia tu. Okay, Cik Syirah akan tunjuk dulu texture dia. Texture dia sesuai untuk orang yang kulit macam mana. Oh, mak terjun lah. Mak terjun. Okay, texture dia macam, dia macam ni. Dia macam gel cream. Macam set produk tu, apa tu? Moisturizer icon yang famous tu. Hydra icon. Hydra Plus. Icon Hydra Plus. Texture dia sebiji. Dan dia macam berwangi sikit. Texture dia sesuai untuk kulit macam mana? Sesuai untuk orang yang kulit kering pun boleh pakai. Kulit yang kombinasi memang akan suka. Kulit yang berminyak boleh pakai. Tapi kulit berminyak yang dehydrated lebih sesuai pakai. Kalau kulit yang berminyak, yang memang sangat berminyak, mungkin
akan rasa sedikit tak sesuai lah. Dan juga kulit yang normal. Kulit normal ni selalu tertinggal kan. Cik Syirah selalu tak sebut. Sebab kulit normal ni dia macam ni tau. Kulit normal ni tak ada masalah. Hampa boleh je nak pakai texture macam mana. Cuma kalau texture yang paling best untuk kulit normal ni, texture jenis lotion lah. Lotion ataupun jenis gel. Kalau kulit normal yang jenis dehydrated, texture jenis cream sesuai dengan kulit hampa. Apa ingredient yang best dan yang tak best yang ada dalam moisturizer Eversoft Kouji and Aloe Mizu ni? Jom kita tengok. Ingredient yang pertama yang best yang ada dalam moisturizer ni, dia ada Demeticon. Demeticon ni adalah sejenis silikon yang berfungsi untuk prevent water loss. Prevent water loss ni adalah mencegah kulit kita daripada kehilangan kelembapan. So bila kulit kita ni dia ada pelindung yang boleh melindungi dia hilang kelembapan, jadi kulit kita ni dapat kekal lembap lah. So ingredient tu berfungsi untuk kekalkan kelembapan pada kulit kita. Dan juga dalam ni dia ada niacinamide. Niacinamide berfungsi untuk memperbaiki tekstur kulit, mengurangkan kulit yang berminyak. Dalam ni dia ada pantenol. Pantenol adalah vitamin B5 yang berfungsi untuk hydrate kulit kita, dan dalam masa yang sama dia boleh mengurangkan kemerahan pada kulit kita. Dalam ni juga dia ada glycerin yang boleh hydrate kulit kita. Dan juga dalam ni dia ada hydrozetaphenone yang berfungsi sebagai antioksidan untuk menutralkan radikal bebas pada kulit kita. Kiranya moisturizer ni dia ada bahan untuk anti-aging. Dan juga dia ada hyaluronic acid untuk hydrate kulit kita. Dan ingredient yang best yang ada dalam ni, dia ada arginine, iaitu ingredient yang berfungsi sebagai antioksidan. Arginine ni adalah bahan yang datang daripada amino acid. Amino acid ni adalah ingredient yang penting untuk pembangunan kulit kita. Pembangunan ni maksudnya macam mengekalkan kulit tu sihat, untuk mengekalkan kulit tu macam still hidup, untuk mengekalkan kulit tu still macam nampak remaja, nampak sihat. Macam tu lah, itulah fungsi amino acid pada kulit kita. Dan juga dalam ni dia ada aspergillus ferment dan aloe vera, ingredient yang berfungsi untuk soot dan memperbaiki tekstur kulit. Dan yang paling best dalam ni dia ada ceramide. Ceramide adalah ingredient yang bagus untuk memperbaiki skin barrier, ingredient yang bagus untuk buatkan kulit kita nampak shiny, brightening, dan juga tekstur kulit kita supaya dia tak kering, dia tak macam menggerutu. Itulah fungsi ingredient ceramic dalam produk ni. Dan juga dia ada bahan yang dipertikai dalam produk ni, iaitu pearl powder. Tapi pearl powder dalam produk ni dia still okay kerana dia adalah low percentage. Dia adalah ingredient yang, dia bukan main ingredient. Dia cuma ingredient sampingan yang ada dalam ni. Dan ingredient yang paling Cik Syirah tak suka yang ada dalam produk ni adalah dia ada fragrance. Cik Syirah macam kecewa sikit. Macam aku dah excited tau. Aku dah excited cerita kat hampa macam-macam bahan yang ada dalam produk ni tau. Tiba-tiba dia ada fragrance. Dia macam, produk ni dah bagus tapi dia ada fragrance. Macam kalau hampa tanya aku rating, of course lah aku tak ada komen dekat hampa. Produk ni dia bukan tak bagus tau. Dia bukan macam tak bagus, sebab ingredient dia bagus. Cuma dia ada satu je, fragrance. Cik Syirah tak recommend kerana bukan kerana bila ada fragrance tu terus produk tu tak bagus. Tak, bukan kerana tu. Sebab Cik Syirah recommend produk yang free fragrance kerana Cik Syirah mahu selamatkan kulit hampa. Kebanyakan hampa kat sini adalah orang yang kulit sensitif, orang yang kulit tengah inflame, tengah ada acne, tengah breakout. So fragrance adalah ingredient yang hampa sepatutnya stop dulu. Jangan pakai lagi ingredient tu. Lainlah kalau hampa kat sini adalah orang yang kulit tak ada masalah sangat, cuma nak tahu review apa yang Cik Syirah boleh review tentang produk ni. So tak ada masalah kalau kulit hampa okay dengan fragrance. So just go on. So rating yang Cik Syirah boleh bagi untuk moisturizer Eversoft Kouji and Aloe Mizu ni adalah so-so and not recommended. Kesimpulan yang Cik Syirah boleh simpulkan untuk produk-produk daripada Eversoft range ni adalah totalnya dia adalah produk yang so-so. Dia adalah produk yang biasa-biasa saja. Dia not the best. Tapi dia bukan not the best kepada semua kulit. Dia boleh jadi the best kepada sesetengah kulit. Contohnya kulit yang dia bukan sensitive, dia bukan kulit tengah inflame, ataupun kulit dia kulit yang macam still okay untuk pakai fragrance, ataupun kulit yang macam hampa jenis orang yang tak kisah nak pakai fragrance ke, tak ada masalah. So mungkin produk ni adalah produk yang akan jadi rating the best untuk orang yang kulit yang macam hampa. Cuma
Kalau hampa tanya Cik Syirah, adakah produk ni produk the best yang Cik Syirah boleh ratingkan dekat channel ni, dia adalah, dia bukan produk yang the best. Cuma satu ni je yang aku boleh ratingkan the best kerana dia bebas daripada bahan-bahan yang boleh irritate kulit dan untuk kebanyakan kulit selamat pakai. So apa yang Cik Syirah boleh kata untuk all punya produk ni, Cik Syirah sangat happy melihat produk-produk ataupun local brand yang ada dekat drugstore. Sangat improve dari segi ingredient, sangat improve dari segi packaging dia. Dia macam packaging dia, kita rasa macam selamat. Dan bila kita tengok ingredient dia pun, kita rasa macam happy je. Dan juga, Cik Syirah tak sangka dia ada satu produk yang macam selamat untuk kebanyakan kulit. So, itu saja review daripada Cik Syirah. Apa pula pandangan hampa, pendapat hampa? Adakah hampa dah try produk ni? Eversoft, Kouji and Aloe Mizu ni, adakah hampa dah try produk ni? Dan macam mana, apa efek yang hampa rasa? Adakah hampa suka? Adakah hampa tak suka? Hampa boleh komen dekat bawah. Hampa boleh cerita, explain, experience hampa. Ataupun hampa ada persoalan untuk hampa tanya kat Cik Syirah. Maybe persoalan hampa tu kita boleh bincangkan dalam next video. So itu sahaja pada Cik Syirah. Jangan lupa subscribe channel ni. Tekan butang loceng untuk pastikan hampa sentiasa up to date dengan Cik Syirah. Kita jumpa di next video. Thank you. Bye-bye.